Sekretaris Kota Jakarta Selatan Jayadi, didampingi Kepala Suku Badan Kepegawaian Jakarta Selatan Sony Moon, memberikan sambutan dan membuka kegiatan pemahaman pegawai terhadap peraturan kepegawaian yang terkait netralitas PNS, disiplin PNS terkait penyuapan, gratifikasi dan korupsi, serta pemberhentian PNS karena tindak pidana di Ruang Serbaguna Kantor Wali Kota Jakarta Selatan pada Rabu 26 September 2018. Kegiatan ini turut dihadiri jajaran ASN bagian kepegawaian di lingkungan Pemkot Jakarta Selatan. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran yang mengingatkan agar seluruh ASN menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pilkada serentak ataupun pilpres dan pileg serentak 2019. Seko Jakarta Selatan Jayadi mengatakan, dalam peraturan tentang disiplin pegawai negeri sipil, disebutkan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, serta menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye. Seko Jayadi berharap para pengelola kepegawaian dapat memahami peraturan ini, sehingga penerapan dan pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan tidak ada masalah yang dialami pada pegawai di kemudian hari. Saya lakukan sesuai dengan ketentuan. Kalau saya ditanya, jadi Seko, apa yang Bapak paling tidak sukai pekerjaan? Pekerjaan saya paling tidak sukai, jadi Seko, ketika menjatuhkan hukuman disiplin kepada teman-teman sekalian. Ketika harus diberikan tugas untuk memberikan surat keputusan tentang hukuman terhadap pegawai, itu sama sekali pekerjaan yang saya tidak sukai ya, selama saya menjabat jadi Seko. Nah, oleh sebab itu maka saya berharap ya, nanti teman-teman semua karyawan-karyawati di kantor Wali Kota Jakarta Selatan yang berkaitan dengan ada di bawah sekretariat, baik dari kelurahan, kecamatan, tingkat kota dan lain sebagainya, saya berharap mulai hari ini jangan ada lagi yang terkena hukuman disiplin ya. Oleh sebab itu maka ya, mari ikuti sosialisasi ini dengan baik ya, karena salah satu materi yang akan disampaikan adalah berkaitan dengan masalah disiplin pegawai negeri sipil, termasuk kita tahu semua kalau bicara pegawai hanya dua sebenarnya, hak dan kewajiban ya kan. Tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan.